lebih ke sistem tentang ponsel. Ya, ini dia ya, versi kernel. Oke, kan balik lagi bersama saya di channel saya Mengucul. Kali ini saya akan membagikan cara pasang custom kernel ya di Xiaomi Redmi 5A. Ini saya sudah masuk TWRP ya caranya. Nanti sudah pada tahu ya dengan cara mematikan handphone kalian lalu tekan tombol power dan volume off bersamaan. Setelah keluar logo Mi lalu lepas ya. Saya mempraktikkannya di Xiaomi Redmi 5A. Caranya sama aja ya, kayak pasang custom ROM. Kita pilih pasang lalu cari file yang udah kita download tadi. Misalkan kita taruh di penyimpanan internal ya. Oh, sebelum kalian install kernel, saya sarankan buat backup dulu ya. Takut jaga-jaga. Jaga-jaga kalau kernel yang kalian pasang tidak cocok ya. Boleh semuanya full ROM saya sarankan. Cuman kalau buat backup kernel ini saja ya. Ini udah kernel. Karena kita akan oprek kernel, jadi yang harus kita backup cuma kernel. Oke. Oke, lalu kita pilih penyimpanan, kita taruh di micro SD card. Oke. Setelah itu kita geser untuk mencadangkan. Kalau bahasa Inggris backup ya, bukan pencadangan karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Proses. Ini cadangkan selesai dalam 14 detik. Ya, setelah kita backup, kita pasang ya, lalu cari file yang udah kita download tadi. Saya naruhnya di micro SD. Cari. Ini dia kernel di rewall. Kita klik ini, lalu kita mesinnya menggunakan baca ya. Tambahkan membaca dulu kalau mau install apa-apa. Lalu kita geser untuk confirm press. Kita tunggu. Tunggu sampai flashnya selesai. Masih berjalan, kita tunggu. Ya, berhasil ya. Setelah itu kita bersihkan cache dan dalvik cache. Ini saya fokuskan. Sorry, kurang fokus. Udahlah, intinya itu ya. Dalvik cache, jangan langsung di-reboot ya. Kita cari titik fokusnya dulu, ini dia. Lalu
setelah selesai kita pilih muat 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 ulang. Kita tunggu. Agak lama ya. Oke, kita tunggu. Ya, ini dulu ya. Android sudah selesai booting. Kita lihat apakah pemasangannya berhasil. Kita cek di pengaturan. Lalu kita pergi ke sistem tentang ponsel. Ya, ini dia ya, versi kernel. Ya, mungkin segitu dulu ya tutorial dari saya. Bagi kalian yang ingin install custom kernel, jangan lupa buat di like, subscribe, and comment.